Halo guys, kembali lagi channel Daryl Darian. Jadi kesempatan kali ini, gue kan kemarin di konten sebelumnya gue ke Java Reptil, ke Java Aquarium. Gue beli sesuatu nih, gue beli ini nih. Kita buka ya. Set, keras amat. Oh, tuh dia. Ini adalah kepiting guys, lucu ya kepitingnya. Jadi kesempatan kali ini gue udah ada beberapa barang. Di sini ada moss, moss darat ya. Ini moss darat, moss darat. Ini moss darat juga nih. Yang ini moss darat, ini tanaman air, ini tanaman air, nanti kita cemplungin. Jadi rencananya gue tuh mau bikin terrarium untuk si ini nih, si kepiting ini. Jadi kepiting ini tuh kebutuhannya itu dia memerlukan darat dan juga air. Ini kepiting air tawar, jadi butuh air dan butuh darat juga. Jadi kita bikin di akuarium sini, tidak begitu besar, jadi kita setup aja, semoga sukses ya setup. Kandangnya. Nah, kita juga ada ini adalah pupuk untuk di tanaman air, nanti kita ditaruh di buat tanaman airnya, dan ini pakai filter, pompa filter yang ceper guys. Nah, ya untuk biasanya untuk kura-kura, ini bagus nih, nanti airnya kan nggak perlu penuh kan, ya airnya sedikit aja, ini biar bisa airnya bisa gerak, bisa bergelombang. Dan kita udah ada campuran substrat, gue udah campurin untuk tanamannya. Terus habis itu kita ada batu-batuan juga, udah lengkap deh pokoknya, langsung aja kita set up. Jadi pertama-tama yang kita lakuin itu adalah kita membuat bagian daratnya dulu guys. Jadi kita membuat bagian daratnya menggunakan batu-batu. Pertama-tama ini fungsinya batu-batu. Nih, batu-batu seperti ini. Gue nggak ada yang bulat-bulat tuh apa tuh yang bisa buat tanaman? Nah itu gue nggak ada, jadi pakai batu aja nggak apa-apa. Nanti gue kasih lihat deh fotonya kayak gimana, hidro apa gitu namanya. Lupa gue, ntar gue kasih lihat fotonya. Ini kita pakai batu aja, sama aja fungsinya. Ini fungsi batu ini sebenarnya itu untuk si media pemisah antara media yang tanaman darat dan juga air ya. Takutnya ini memisah gitu loh, supaya si medianya tidak terlalu basah juga. Karena supaya medianya tetap stay, apa tetap bertahan di tempat darat ya, nggak luber kemana-mana gitu. Jadi kita pakai ini. Karena ini kecil ininya akuariumnya, jadi kita mungkin daratnya sedikit aja. Dan mereka ini banyak menghabiskan waktu di air juga guys. Ini mungkin segini aja daratnya. Nih sisi sini nih, keliling ini akan jadi si apa namanya, si airnya. Nah setelah itu kita pakai ini guys. Ini adalah pemisah antara substratnya dan juga si batu ini, supaya substratnya nggak ke bawah. Jadi ini pemisahnya nih guys. Kita potong yang gede. Ini adalah jaring nyamuk, kasa nyamuk. Bukan yang kawat, ini yang bahan. Kalau yang kawat takut karatan, kena air, jadi kita pakai yang bahan. Kita potong. Setelah itu kita taruh di bagian masih kegedean. Masih kegedean. Nah, cukup. Nah, di keliling sini nanti kita bakal kasih batu-batuan juga yang sama seperti kayak gitu.
Kita kasih ya batu-batuannya. Supaya penahan juga, guys. Untuk pemisah antara si airnya dan daratannya. Kalau shot dari depan kelihatan nggak sih, Cal? Kelihatan. Depan aja ya. Agak mantul ya. Ini kenapa gue gini naronya, supaya si tanah yang akan gue taruh sini itu dia tidak apa namanya, tidak luber ke si airnya gitu loh. Ntar airnya kan pasti bakal di sini nih, airnya nggak begitu banyak juga, jadi kita taruh. Kayaknya sepertinya tanahnya kurang ini deh, kurang tinggi. Tambahin lagi deh batunya yang di tengah. Kegedean sih. Ntar gue agak bingung sama itunya, biar nggak kelihatan kayak kepotong gitu loh atasnya. Dikasih apa ya?
Coba kita tambah ini lagi, tanahnya sedikit untuk menutupi si patahan-patahan yang di atasnya. Karena ini kepitingnya tuh ukurannya kecil ya guys, jadi dia nggak mungkin merusak si setup ini gitu. Ukurannya kecil dan dia nggak makanin tanaman juga. Nah ini kita siram sedikit bagian tanahnya. Setelah itu kita masukin si, kayaknya gini oke sih lah ya. Tunggu. Kita masukin ini nih, moss ini. Ini mosnya udah mos darat ya guys, jadi tinggal ditaro-taro aja. Ternyata ini gue lihat di YouTube atau di ya di YouTube itu si kepiting ini itu dia ini guys, apa dia ngasih telur atau bertelur itu di mos-mos seperti ini. Ini nanti dia bakalan berdiri sini. Kalau sukses, dia bakalan numbuh, berdiri, dan akarnya akan nyambung, guys. Oh iya, jangan lupa ini. Mana dia tanamannya? Nah, ini dia nih. Ini moss juga, tapi moss apa? Kayak moss yang tinggi. Ternyata ini gue beli murah loh guys, ini gue beli di Tokopedia, nanti ada linknya di bawah, di deskripsi bawah. Ini murah guys, banyak banget lagi dapetnya, kayak cuman berapa belas ribu gitu. Kok ngapain gue buka ini, yang ini, nah. Ini nih. Batu mana tuh ya? Bukan batu yang kecil, kerikil. Oh.
Oh itu ya? Sekarang kita kasih yang buat di bagian airnya, kita kasih substrat. Jadi substrat ini nih. Gunting mana ya? Azan dulu guys, azan dulu. Kedengeran gak sih Asen? Kedengeran pasti ya? Kedengeran. Ini udah gue taburin pupuk guys, tuh. Pupuk buat aquascape. Setelah ini kita masih tanemin si tanaman buat di air ini. Ini gue jamin si tanaman airnya bakalan butek sih. Satu lagi mana tadi ya? Ada dua kayaknya. Oh ini dia. Dia udah ada ininya ya guys, apa kayak batu dan mungkin ini ada medianya juga. Jadi kita tinggal taruh aja. Oke, sekarang kita nih ngeliatnya dari sini nih. Gue front view-nya dari sini nih, tampak depan ini. Mungkin dari kiri kanan jelek, tapi di depan gimana menurut kalian? Oke lah ya. Gue nggak tahu ini bakalan awet apa enggak nih si tanamannya, terutama moss-nya. Gue nggak tahu bakalan awet apa enggak. Tapi secara estetika lumayan lah ya. Kita sekarang, astaga, lupa gua.
Springtail, lupa gue taburin, ntar deh terakhir dah. Harusnya tadi, di awal-awal. Ntar dah, terakhir dah. Kita ini dulu aja. Masukin si pasir. Pasir untuk di arir airnya. Kok pasirnya begini ya? Astaga. Astaga, gue lupa masukin ini lagi. Bukan-bukannya dari awal, aduh, bodoh, 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 Daryl, bodoh. Kagak muat, gak usah dah. Gak usah pakai gitu dah. Coba ya, kita isi air. Gimana jadinya? Gini cara isi air supaya nggak ngerusak si setupnya, tidak ngerusak
yang udah kita susah payah bikin. Tunggu, gua ambil lap dulu, guys. Gue nggak positif yakin ini bakalan awet berbulan-bulan, tapi terutama tanamannya ya, gue nggak begitu yakin dia bakalan awet sampai lama. Karena pertama, moss itu butuh kelembapan tinggi, dan ini sedangkan dia kebuka, nggak ada tutupan atasnya, dan jadi lembabnya bakalan cepet keluar gitu, guys. Kalau mossnya bakalan bisa awet, itu kalian harus setiap hari itu bisa nyemprot. Kalau kondisi kebuka gini mah sering banget harus semprot setiap harinya. Jadi gue nggak begitu yakin sama mossnya bakalan awet apa enggak. Nah ini juga nih, ini nih nggak tenggelam di air, salah nih. Apa kita copot aja kali ya? Coba, bisa dicopot ya tanamannya ini. Akarnya kita copot dari si ininya nih. Coba ya, coba. Kita modifikasi supaya dia bisa tenggelam. Ini gara-gara si batunya ini gede banget. Gini nih, ini lebih aman nih kayak begini nih. Karena biar dia bisa, nah begitu. Biar bisa begitu tuh yang gue maksud, guys. Kalau ini tidak tenggelam dia. Ini karena ini tanaman air. Takutnya dia malah cepet layu gara-gara nggak di air. Nah kalau kayak gini kan enak, kita bisa naruhnya di mana aja yang kita suka. Oh iya, tunggu terakhir guys. Kita kasih aksen daun-daun kering di tanahnya dan di airnya. Ini gue ada beberapa daun kering, daun ketapang. Dia akan merubah warna airnya jadi coklat.
Tapi nggak apa-apa, sehat. Ini mending bersihin dulu deh, jorok banget. Kita pecah-pecahin aja biar kayak di alamnya gitu guys, di daun-daun ngambang gitu kan. Ini daun ketapang yang biasa buat ikan cupang, jadi nanti pasti airnya bakalan warnanya coklat, cuman gak apa-apa. Gimana menurut kalian dari depan nih, dari sini coba guys, menurut kalian gimana, oke gak? Ya agak-agak kayak island bahasa Inggris gitu ya, kayak pulau-pulau gitu ya konsepnya, rada-rada kayak lagi di pulau mana gitu, pulau penuh dengan kepiting. Gak usah lah, kepener keramaian. Sepertinya cukup. Gimana kalau sekarang kita cemplungin aja langsung si kepitingnya, supaya. Oh iya, gue pengen kasih tau kalian lampu gue nih lah, tau. Bisa berubah-ubah warna nih, RGB. Oh iya deh, beuh kan, beuh. Kayaknya yang bagus kalau buat aquascape tuh sebenarnya lampunya yang gini nih, ada birunya sedikit. Cuman kan kalau di gini mata nggak enak yang ngeliatnya ya. Jadi, bah. Gimana kalau kita lepas langsung? Yuk kita lepas si namanya, gue nggak tahu ini cewek apa cowok ya. Nih, ini kayaknya kita namain nih Bambang sama sini Sugeng, Bambang dan Sugeng. Gue nggak tahu bakal cewek cowok, gue nggak tahu. Kita tangkap yuk. Gue nggak tahu nangkap kepiting gimana sih caranya? Dicapit ya guys, enggak ya? Selincah banget guys. Ih. Ah, ini tempat kamu, rumah kamu, rumah baru kamu. Setelah ya. Nanti nggak ditaruh sini, kandangnya nanti gue taruh di sebelah komputer gue guys, biar gue bisa menyaksikan. Hey, tuh. Aduh, Krabby Patty burger dong. Oh, ini ya guys. Nyemplung nggak dia? Coba kita lihat. Oh iya deh, waduh. Harusnya ada kayak kerucuk-kerucukan gitu. Cuman kegedean guys. Apa namanya? Kerucuk-kerucukannya, filternya kegedean. Itu dia langsung ke air. Seneng dia. Nih. Kita ambil dari depan sini yuk. Guys, di depan guys. Beauty shot, ciao.
kayaknya gue mau modif lagi deh. Gue tambahin tanaman satu, ada tanaman gede supaya si itu bisa ngumpet. Coba. Kalau kayak gini dia nggak bisa ngumpet, ntar dia stres lagi. Kita kasih tanaman yang gede nih. Nih kan gede nih. Yang waktu itu kita potong-potong di episode sebelumnya, di potong-potong kodok, tempat kodok. Ini gede nih. Kayaknya gue mau naruh situ deh. Ini soalnya bisa gede guys. Nanti kalau siapa tahu numbuh, dia bisa gede banget. Ada yang gue lupa, springtail. Ini deh, springtail harusnya tadi ditaburin pas lagi masukin si substratnya. Gak apa-apa, kita masukin aja sedikit. Dah, segitu aja cukup. Ini nih supaya biar murai si pupuk, sisa-sisa makanannya si kepiting. Supaya nanti zat-zat yang dimakan sama springtail itu jadi pupuk si ini tanamannya. Gitu guys. Oke, ini sekarang gue mau naro di tempat harusnya ya, tempat yang seharusnya gue taro, dan kita nanti langsung beauty shot lagi di sana. Oke. Bagus gak? Komentar di bawah kalau misalkan bagus, kalau nggak bagus komentar juga. Kalau misalkan kalian nggak suka konten ini, dislike aja nggak apa-apa deh. Saya menerima itu. Jadi ya gue cukup puas sih sama hasilnya guys. Ini hasilnya seperti ini. Tapi gue nggak tahu ini bakalan numbuh apa enggak, tanamannya bakalan awet apa enggak. Gue jujur-jujur aja ya, tanamannya gue nggak tahu bakalan awet apa enggak, tapi okelah. Jadi seperti ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nonton video kita yang lainnya. Gimana nih? Si kepiting darat, kepiting air tawar.